edit password, pergi configuration. Kita pergi ke user. Okey, kita sini ada edit. Tekan edit, confirm ni adalah password DVR. Untuk confirmation kita nak edit yang baru. So, masukkan yang ni. Okey, so ada password yang baru, masukkanlah yang baru. Then confirm. And then okay. So okay, kita dah edit yang baru.